Moms, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama menjalani masa kehamilan, banyak sekali aneka makanan, terutama buah-buahan yang sangat baik jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Salah satu buah yang paling digemari ibu hamil adalah buah srikaya. Buah srikaya mengandung kalium, magnesium, dan juga vitamin C. Kandungan tersebut membuat buah berwarna hijau ini dipercaya dan diyakini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, terutama bagi ibu hamil. Lantas, apa saja ya manfaat buah srikaya untuk ibu hamil? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari Great Health, berikut manfaat buah srikaya untuk ibu hamil. Baik untuk pencernaan. Buah srikaya sangat baik untuk pencernaan, pasalnya dapat membantu pencernaan selama kehamilan. Dalam 100 gram srikaya mengandung 28 mg vitamin C. Bahkan untuk ibu hamil, srikaya juga dipercaya dapat memudahkan buang air besar, menurunkan sembelit hingga masalah pencernaan lainnya. Mengurangi morning sickness. Buah srikaya juga mengandung vitamin B6 yang sangat baik untuk mengatasi dan mencegah morning sickness dan juga meredakan mual selama masa kehamilan. Membantu sistem pernapasan. Sebuah studi menunjukkan bahwa buah srikaya juga mengandung karoten. Hal inilah yang dapat membantu mengatur sistem pernapasan selama moms menjalani masa kehamilan. Menurunkan tekanan darah tinggi. Ibu hamil sangat rentan terkena preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Nah, untuk menurunkan tekanan darah tinggi, sebaiknya moms mengonsumsi srikaya saat hamil. Pasalnya, menurut sebuah studi, kandungan antioksidan fenol dalam buah srikaya dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi selama masa kehamilan.